mobil kamu. Mana kunci mobilnya? Itu kan di dalam. Kamu itu? Wah, keluar dari KTP-mu. Di dalam kamu. Kamu ngetuk siapa? Sini gak ada orang. Iya, ngaku yang mobil semangat. Oh, iya, mobil itu. Ini motor mana iya, kok? Cicing. Gak, nanya dulu. Yang punya mana nih? Yang punya yang mbak. Rutinitas tim Prabu Polrestabes Bandung, walaupun mungkin di era masa COVID, kita tetap melaksanakan giat patroli, antisipasi curat-curat dan curanmor, termasuk mungkin kejahatan jalanan lainnya. Patroli ke jalan-jalan yang dianggap rawan. Setelah melintasi, kita nampak ada salah seorang pemuda yang mungkin mendap-mendap di sekitar kendaraan bermotor roda 4, akhirnya kita berhenti, kita curigai. Dan kita langsung geledah, kita periksa. Ini mobil kamu? Mana kunci mobilnya? Itu kan di dalam, teman-teman. Coba lihat kamu itu. Keluar dari KTP-mu. Di dalam kamu. Kamu ngetuk siap? Sini gak ada orang. Kamu ada kemana sih? KTP-mu mana? Coba, cek dulu. Kamu ada KTP-mu? Enggak, kamu tujuannya apa? Mau pulang. Mau kemana? Pulang ke bumi. Katanya mobil kamu. Apa kamu tinggal ke sini? Apa? Apa yang tinggal ke sini kamu? Gak tau, teman saya. Di mana? Gak tau, tungguin bentar. Katanya. Gak, saya tanya ini mobil siapa? Mobil rental punya kamu. Katanya punya kamu. Setelah kita tanya, pemuda tersebut mengatakan bahwa ini mobil ini milik dia. Setelah kita tanya lagi, malah mobil ini milik rental. Setelah kita cek kendaraan tersebut, ternyata pemiliknya justru bukan punya dia. Mas, tadi ngambil kunci kontak dia ngapain? Enggak ngambil kunci kontak. Itu kata dia. Mobil dia ini, tapi enggak tahu. Mana kamu ini? Mau ini. Mau nih, mau mobil Ferrari. Mobil siapa tukang fair. Bentar siapa? Teman saya mana teman saya? Mana teman saya? Ini motor Ferrari ini. Ini motor mobil Ferrari ini. Ini mobil Ferrari ada di dalam Ferrarinya. Kode aku kamu tuh bawa motor itu motornya ada kok. Mana motor kamu? Ini Pak Yohan. Kamu geledah yang benar ya. Geledah yang benar. Ada Pak. Teman saya Pak Yohan. Kamu ngapain mau maling kamu? Dan dari pemuda ini kita tanya beberapa oleh anggota kita ditanya dia berubah-ubah dari mulai mengaku kendaraannya dia sendiri, ada temannya di dalam mobil, mengaku kendaraan ini rental, kita semakin tidak percaya. Ini gimana dari teman pasang? Terus tahu mau pulang lagi saya. Coba cek di bawahnya minum doang. Benar mana yang cuma di ngalo minum doang. Minum doang noh. Dia minum lagi. Eh, apa? Ini tinggalnya KTP-nya di mana nih? Ini suka lo ngerti? Kamu suka lo ya? Nih, motornya nih. Iya, ngaku yang mobil mana? Iya, lagi buka pintu. Ini motor mana iya kok? Cicing. Gak, tanya dulu. Yang punya mana nih? Yang punya yang mbak? Iya. Setelah dari beberapa warga yang menghampiri kita, termasuk mungkin ada Linmas, bahwa mobil tersebut pemiliknya adalah di mana diparkirkan mobil ini. Setelah diketok rumahnya, ternyata ibu pemilik kendaraan bermotor ini keluar, dan benar adanya bahwa mobil ini bukan milik pemuda tersebut. Katanya mobil dia, ya? Mobil rental katanya. Apa nggak tahu? Posko Pakuan, Prabu 1. Apa? Terus, kenapa kamu ke mobil? Ya, ada teman yang pakai mobil, saya naik motor. Coba cek. Teman mana? Tidak, Bang. Jadi gini. Jadi dia pikirnya ini, kamu nangis mabok, di kanan ada doding, ya banyak. Jujur sih ya? Tuh, tengah doding. Makan. Dipikirnya dia ini tempatnya. Saya juga malu di warung nanya-nanya ini. Nah, itu. Mobil ini mobilmu? Harga. Mobil temanmu yang dirental? Harga. Tuh, ini pembaturan mana? Mana itu mau HP, itu mau naon?
ya KTP, ya fotokopi KTP. Sama itu keponakannya Godek. Tak, keponakan Godek, karena sa? Si Arga yang tadi. Mana si Arga, nak? Gak tau nyari makan ke sana, saya suruh nungguin. Sa, Godek, Godek mana? Godek Prabu. Kau yang ditelepon, oh? Ya, mana gak bohong, kau yang mana dibiakin, kau yang ada di dia. Mobil orang diaku-akuin. Temen mana temenmu? Gak ada hasil. Ya, lagi nungguin saya juga. Nah, mungkin ini percobaan untuk pecah kaca, apalagi mungkin pasca hujan, warga masyarakat telap tidur, dia mengambil audio dari kendaraan mobil tersebut. Kalau ninggal mimiti ya, murang kali ya, kok. Pertama kan kena motor-motornya dia. Motor kodek, ini Jogja-Jogja. Di ini, pergi, balik lagi. Balik lagi tahu ke sini, kotak-kotak ini mobil. Ya lihat Bapak ini. Ya. Lihat, ini punya dia, motor-motor punya dia. Diambil. Ya keramil kontaknya itu. Keberotoran nafsut. Untung disikat, dapat majikan keramil. Jadi kita himbau untuk ke warga masyarakat, mungkin ini salah satu contoh di mana mungkin memarkirkan kendaraan kurang mungkin protek atau kurang keamanannya. Kalau bisa mungkin memasukkan kendaraannya dan cukup ditutup dengan pagar, walaupun mungkin itu bukan suatu jaminan untuk seorang pelaku melakukan suatu kejahatan. Minimal sudah ada upaya untuk warga masyarakat bahwa mobilnya bisa aman dengan ditutup pagar ini, jangan sampai terbuka seperti ini. KTP-nya segera serahkan ke ini. Nggak ada? Ada, Tim. Berarti yang satunya itu... Motormu dibawa sama dia? Oh, cukup pakai. Kamu berapa orang? Dua orang. Kamu sama siapa aja? Berempat, yang dua. Yang mobil. Ya udah, kamu ngomong nanti di kantor. Ayo udah tuh, udah aku berempat berarti. Berempat, udah apa? Akhirnya kita serahkan ke jajaran Polsek Lengkong untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Semoga bisa dikembangkan oleh jajaran Kiara Condong. Mungkin ini mungkin percobaan untuk pecah kaca. Semoga bisa... mungkin ada TKP-TKP yang lain bisa dia mengaku atau mengakuinya. Dan dia, alhamdulillah untuk malam ini kita bisa gagalkan untuk percobaan pecah kacanya. Akhirnya kita melanjutkan lagi patroli ke jalan-jalan yang dianggap rawan. Dan kita sampailah mungkin ke jalan Buah Batu sekitar Polsek Lengkong. Nampak ada beberapa KR yang mungkin merobos water barrier. Kita curiga dan kita ini jangan-jangan mungkin balapan liar atau kelompok kendaraan atau geng motor yang di mana mungkin selama ini sudah tidak ada, ini kayaknya muncul kembali. Kita bisa amankan dan kita periksa, kita geledah. Ini nih motor ini yang start. Ketiga, tahu sini. Sini, sini. Hei, keluarin di tas kalian semua. Tunggu, Anta. Ini jangan di tas kamu, keluarin. Kalian tahu, ada itu laporan. Balapan kayak gini. Kamu orang mana kamu? Balapan. Dari Popo. Kamu kenapa? Kamu kan yang start juga. Mana lah, mana? Dia lama tercelaka di mana? Gak batal. Hah? Ini mikir tuh, kamu nyari kompetitor gitu? Hah? Sini, kamu yang star kan? Dengan kamu sini, yang ditutup. Kamu yang star kan? Nah, ternyata kita bisa mengamankan 3 kendaraan bermotor saja. Salah seorang pemuda yang biasa menyetarkan untuk finish balapan liar. Saya tanya, sekolah di mana kalian? Hah? Tahu ini kenapa ditutup, saya tanya? SBB. Lalu saya kenapa balapan di sini? Cobalah lebih pintar otaknya itu. Nah, dan sementara untuk jalan Buah Batu ini sudah di-lock dan sudah dikunci dan sudah ditutup oleh water barrier. Dan ini oleh para pemuda ini malah disalahgunakan untuk malah dijadikan arena balapan liar atau trek balapan liar. Sengaja kita tutup itu, bukan kemauan kita. Kamu apa? Apa tadi bilang? Suruh nyetarin, kamu kayak anak s**t. Kok mau suruh orang nyetarin? Atau kamu jokinya kah? Kamu joki? Kamu joki? Enggak kan, saya enggak bawa motor, Pak. Itu tadi yang nyetarin motor itu. Ya kan saya pakai, Pak, disuruh nyetarin. Nah, terus? Kamu mau kayak gitu? Tadi berapa? Taruhannya berapa?
Gak tahu, saya apa cuma disuruh nyetarin. Tarhan berapa itu? Gak tahu, Pak, benar saya gak tahu. Kau gak tahu gimana ini, jelasnya Tarhan. Kamu tarikan itu. Taruhan berapa? Orang lain di lockdown segala macam malah dijadikan ajang balapan liar. Dan ini kita sayangkan, setelah kita tanya, ini beberapa pemuda dan rata-rata sekolahnya masih SMU, tidak ada kegiatan sekolah, malah dia balapan liar, apalagi ini di atas jam 12 malam. Oh, kalau celaka apa segala macam, rusak postur tubuhmu, sirna masa depanmu. Ngapain kamu kayak gini-gini? Dan ini kan ada penghuninya di sini. Kau mau nggak lingkungan kamu jadikan balapan liar kayak gini? Tidak akan terima masyarakat di sini. Ini alangkah ironis sekali, dan untuk para warga pun mungkin merasa gerah dan merasa tidak nyaman dengan adanya balapan liar, dan sering mungkin terjadi malah setelah balapan liar ini dengan kecepatan tinggi dan dia lepas kontrol dan udah pengaruh mungkin minuman keras atau mungkin obat-obatan terlarang, sehingga banyak kecelakaan di jalan sekitar Jalan Buah Batu ini. Ini bagian startnya, Pak, nanti 87 ke jajaran 7. Ini bagian jetarkannya. Tadi siapa aja yang sebagai jokinya? Nah, star dia. Siapa aja? Kamu tahu yang nyetarkan kamu? Ada, Pak. Hah? Ada. Oh, siapa aja namanya? Namanya... Terus? Yang satu lagi saya nggak tahu, Pak. Iya. Ada satunya yang orangnya saya nggak tahu, Pak. Oh, mungkin yang nyetarkan kamu. Nggak mungkin nggak tahu, loh. Akhirnya kita bisa amankan dan kita periksa, kita geledah. Nah, ternyata memang motor tersebut tidak dilengkapi dengan TNKB atau tanda kendaraan bermotor. Yang ini jelas nggak ada surat-surat. Yang ini pun udah. Itu yang bagian balap itu yang tadi memang kecepatannya pun nggak bisa dikejar itu. Karena udah digorok. Jadi kondisi motornya pun memang untuk track balapan. Dan ini sekarang mungkin diboyong. Anggota dilotir orang. Bertambah, Pak. Udah. Anggota menemukan beberapa chat bahwa dia sudah direncanakan untuk balapan liar di atas jam 12 malam. Tadi yang di belakang saya tadi apa katanya? Enggak ngomong sih, masih lagi. Ini udah main jam 12 sudah. Main jam 12 sudah jelas ada chatting main jam 12. Oh ini nih. Nah, ada HP-nya berapa? 5. 5 orang apa 5? Oh 5 ya. 5 semua, HP-mu satu-satu. Ya, satu-satu semua. Ya. Dan 5 pemuda tersebut dan 3 kendaraan bermotor ini kita amankan, kita serahkan kepada jajaran polsek terdekat untuk penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut, dan semoga dijadikan acuan kepada warga masyarakat. Dan untuk warga, jangan coba-coba mungkin keluar, apalagi ini untuk para pemuda malah melakukan hal-hal yang mungkin balapan liar atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.